Meski sempat dihebohkan oleh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya batu bara di bibir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi akibat tabrakan dua kapal tongkang pengangkut batu bara, namun hal tersebut ternyata tak berdampak pada ekosistem di Laut Pelabuhan Ratu. Ikan-ikan segar hasil tangkapan nelayan pun masih terlihat di lokasi bongkar muat ikan. Berarti musimnya ya? Musim. Sekarang kan kalau kemarau, misalkan di sini kan ke apa terasanya kalau kemarau panjang pasti ikan mah enggak. Berarti tertentu ya, waktu musim-musim tertentu. Jadi sama sekali nggak ada pengaruh dari peristiwa itu. Hingga saat ini kegiatan para nelayan di Pelabuhan Ratu Sukabumi masih tetap berjalan seperti biasanya, tanpa terpengaruh oleh adanya pencemaran lingkungan akibat tumpahnya batu bara. Dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.